Karena itu yang dijelaskan di majelis kita, majelis Jalsatul Isnin ini tidak berlama-lama. Majelis kita tidak bermalam-malam, yaitu mungkin jam 10 ataupun jam 10.08 ataupun jam 10.30, jam 10.30 bubar. Tidak berlama-lama, tujuannya supaya kita yang pulangnya tidak berlama-lama, supaya kita besok bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Kalau bisa malam ini bermalam-malam belajar, tapi pulangnya perempuan tidak ada mahramnya. Pulangnya perempuan bermalam-malam. Jadi apalah yang kita pelajari? Ibarat kita belajar malam ini, habis itu kita buang bukunya. Jadi tidak ada hasilnya. Sakaratul ilm al-amal. Hasil belajar itu adalah apa? Mengamalkan.